Mbak. Ya. Umur 2 tahunan. Perhatikan baik-baik. Bodinya, kakinya kekar pisan. Ya. Bandrot punya ya. Kita lihat dari sisi yang lain biar lebih jelas. Oke, lebih jelas ya. Perhatikan baik-baik. Ya. 95 tinggi badan, umur 2 tahun di harga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel sahabat PAM TV. Oke, masih di Pasar Purwokerto Kabupaten Banjarnegara untuk lanjutin konten informasi harga kambing bandot atau kambing pejantan di Pasar Purwokerto Kabupaten Banjarnegara. Oke, ikuti terus untuk informasi harga kambing pejantan atau bandot di konten kali ini. Jangan lupa dukung terus channel sahabat PAM TV biar terus berkembang dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Lanjut, ikuti sampai tuntas. Ya, kita lihat pejantan Jawa Randu ya. Ini udah masuk usia 8 bulanan ya. Oke, yang ini 8 bulanan, perhatikan yang satu jambul. Ya, tinggi badan pinten iki? 70 cm ya. Ini 70 cm, ini juga 70 cm. Punya Bos Agus ya. Yang ini untuk masing-masing ekornya di banderol pinten, Bos? 2,1,5. 2.150 ya. Ya, ini 2.150, ini juga 2.150. Oke ya, masih di Pasar Purwokerto Kabupaten Banjarnegara dengan channel sahabat PAM TV. Lanjut informasi yang lain, next. Oke, teman-teman sahabat PAM TV, lihat yang ini nih. Ya, bandrot atau pejantan Jawa Randu punya ini gede pisan. Tinggi badan 95. Perhatikan. Ya. Bandot di Pasar Purwokerto Kabupaten Banjarnegara. Perhatikan yang ini baik-baik ya. Gede umur 2 tahun koma, tinggi badan 95. Iya. Mantap pisan ini, kepala hitam, badannya putih. Ya, tebal punya. Ya. Oke ya. Ini mantap pisan ya. Iya, yang ini dibanderol 6 juta. Ya. 6 juta bandrot atau pejantan Jawa Randu di Pasar Purwonegoro. Ya, sekali lagi untuk informasi harganya 6 juta rupiah untuk yang ini. Oke, jelas ya. Lanjut informasi yang lain. Next. Oke, lanjut yang sebelahnya yang tadi ya. Yang ini gede pisan. Ya, koplok punya ya. Setengah PE, setengah Jawa Randu. Ini panjang banget. Sama untuk tinggi badan 95 ya, umur 2 tahunan. Perhatikan baik-baik bodinya, kakinya kekar pisan. Ya, bandrot punya ya. Kita lihat dari sisi yang lain biar lebih jelas. Oke, lebih jelas ya. Perhatikan baik-baik ya. 95 tinggi badan, umur 2 tahun di harga 6 juta ya. 6 juta guys, bandot di Pasar Purwokerto Kabupaten Banjarnegara. Oke, mantap ya. Lanjut informasi yang lain di Pasar Purwokerto Kabupaten Banjarnegara dengan channel sahabat PAM TV. Lanjut. Oke, lanjut lagi yang ini. Perhatikan. Ini juga bandot ya. Koplok punya. Ini berbau ya, limpet ya. Iya. Perhatikan, ini manyunya dapat ini, telinganya juga dapat. Masuknya Jawa Randu koplok. Ya, Jawa Randu, guys. Ya. Perhatikan. Ya, panjang juga ini. Nah, untuk yang ini pejantan tinggi badan 95. Rata ya untuk yang 3 ekor, yang 2 sebelumnya 95 juga. Ini juga 95 tinggi badan. Ya. Mantap pisan ini. Perhatikan baik-baik. Ya, yang ini juga di harga 6 juta. Ya, 6 juta rupiah, guys, murah. Umur 2 tahun, tinggi badan 95. Ya, oke, jelas ya. Lanjut informasi yang lain, masih setia di Pasar Purwokerto Kabupaten Banjarnegara dengan channel sahabat PAM TV.
Ya, lanjut. Lanjut lihat yang satu ini ya. Umur kisaran 1 tahun setengah, perhatikan baik-baik. Iya. Jawara duko plok nggih, les, Bos. Ya, ya, masih muda nih. Ya, masih muda. 1 tahun setengah, Etan. Ya, belum. Belum. Ya. 10 bulan. Oke, informasinya 10 bulan ini belum pada 1 tahun ya. Saya ralat informasinya untuk usia 10 bulan. Ya. Perhatikan keker punya 85 untuk tinggi badan. Ya, mantep pisan ini. Ya, perhatikan baik-baik. Oke, yang ini informasinya harga 3.000. Oke, laris, Bos. Ya. Jelas ya, lanjut informasi yang lain. Next. Oke ya. Masih di Pasar Purwokerto, Kabupaten Banjarnegara. Kita lihat yang ini, ya. Ya, tinggi badan 85. Perhatikan, umur 2 tahun, Jawa Randu Pejantan. Bandot ya. Iya. Mantap. Sekali lagi 85, tinggi badan umur 2 tahun. Ya, Jawa Randu Pejantan di Pasar Purwokerto, Kabupaten Banjarnegara. Ya. Perhatikan dari sisi sebelahnya. Ya. Tebel. Ya, tebel. Tebel pisan untuk yang ini. Sudah masuk untuk ngakekoh maupun untuk hewan kurban. Bentar. Iya, untuk yang ini informasinya 3,5. 3.500. Ya, sekali lagi 3.500 untuk yang satu ini. Jelas ya? Lanjut informasi yang lain masih bersama channel Sahabat Tonfi. Next. Teman-teman Sahabat Tonfi yang berbahagia dimanapun berada ya, kita akhiri dulu ya untuk konten kali ini, informasi harga kambing bandot atau kambing jantan di Pasar Purwokerto bersama Bos Agus. Oke ya, sampai jumpa untuk semua sahabat tadi di manapun berada, sukses selalu ya. Sampai jumpa. Sip.